Halo semuanya, ini Cimi. Ini tuh udah beberapa hari, kayaknya dia lagi gatel banget telinganya, jadi sering banget garuk-garuk telinga. Nah, kalau garuk-garuk telinga, kita harus cek ada apa di telinganya, jangan-jangan. Lihat coba ya telinganya sini. Coba sebentar, Cim. Masih lihat dulu sebentar. Nah, ini telinganya ternyata kotor. Tuh, nah, kalau seandainya telinganya tuh kotor terus, setelah dibersihkan, besoknya kotor lagi. Setelah dibersihkan, besoknya kotor lagi. Nah, itu tanda-tanda tuh kayaknya kucing kita tuh ada apa ya namanya ya, sakitnya gitu, ada penyakit di dalam telinganya. Nah, aku pernah ke dokter waktu itu dan disarankan untuk menggunakan obat ini. Ini obat ear mite tuh apa ya, jadi kutu telinga kalau gitu ya. Ini dia obatnya, obat tetes. Nah, ini tuh aku beli di online shop karena waktu itu di Puskesmas obatnya lagi nggak ada. Nah, ini obatnya tuh tinggal kita tetesin aja cara pakainya. Ini 2 tetes diberikan langsung di lubang telinga, jadi 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Jadi 2 tetes di telinga kanan, 2 tetes telinga kiri. Terus kalau sudah dipakein nanti dipijat-pijat gitu loh cara pakainya. Nanti kita langsung lihat cara aku pakein ke sini, mudah-mudahan juga dia cepat sembuh. Nah, ini namanya Fat Otik. Nanti harganya aku cantumin di bawah. Udah kotor gini karena udah lama. Tuh. Nah, sebelum aku pakein obatnya, aku mau bersihkan dulu telinganya. Ini aku pakein tisu yang udah aku kasih air, basahin dikit. Nah, ini kita deketin dulu. Dia posisinya harus agak nyaman supaya dia nggak berontak. Coba lihat Cimi. Nah, itu ya, kelihatan nggak nih? Tanah ya. Coba sentuh telinganya. Sebenarnya sih bisa pakai ini juga, pakai apa namanya? Tuh, ini tuh kotor banget, lihat kelihatan nggak tuh? Kotor banget telinganya. Ini tuh kalau udah dibersihin nanti kotor lagi karena dia ada ini, dibersihkan seperti ini sampai benar-benar telinganya tuh bersih. Jangan marah Cim, ayo bersihin sedikit lagi ya, coba sedikit lagi bersihin lagi, sedikit lagi ya. Iya, udah. Aduh. Ya, sini. Jangan marah. Nah, ini sebenarnya bisa juga pakai apa namanya tuh, cotton bud. Tapi kalau cotton bud itu agak-agak susah sebenarnya. Buat aku tuh agak-agak susah karena dia nggak mau diem gitu dan ini kan kecil, dia takutnya kayak ketusuk-tusuk gitu loh. Ayo, bismillah. Mau sembuh nggak? Ayo sini. Mau sembuh nggak? Ayo. Ini cara pakainya, bismillah. Semoga Cimi nggak marah-marah. Cimi, jangan marah-marah Cim. Kutahan. Ayo. Tetes. Kalau sudah langsung di kayak dipijat gitu. Ini jangan digitu dulu, pijat dulu. Ih, marah-marah. Nih pijat lagi nih. Sebentar. Duduk. Nih,
Ya, tuh bunyi-bunyi gitu. Satu, dua. Nah, kalau sudah masuk, ditutup. Nah, pijit-pijit sedikit sampai benar-benar ke dalam. Aduh, tidur. Dah. Oke deh.